Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sehat dan bahagia. Bapak Ibu sehat kami. Alhamdulillah sehat ya. Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal. Wattawahada bil kibriyai wal kamal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Janabal mufakhamah wal mufahamin sedaya para alim ulama ingkang dahat rawuh wonten pagi siang menika ingkang kita hormati lan kita taati fatwa-fatwanipun. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Usman seluruh keluarga besaripun ugi para kiai kiai kita bukan insiden itu semua pak sudah bapak Kiai Haji Solihin, pak Kiai Abdurrahman Al Fatih, pak Kiai Haji Usman Al Hafiz, mikirkan ya pak Usman tuh siapa pak Kiai pak Solihin ya. Ternyata banyak dari alumni pesantren yang jos-jos. Allahumma Bapak Lurah Desa Semampir Buayan Kabupaten Kebumen panjenenganipun Bapak Bapak Ali Fathur Rahim sesuai dengan tema kita Fathur Rahim itu pembuka kasih sayang yang bermanfaat kepada semua manusia dunia dan akhirat. Allahumma Fathur Rahim itu nek ahli sedekah ya Pak. Donatur ahli ilmi ahli sedekah itu pas. Jadi mulanya desa niku penuh dengan sedekah. Sedekah memperbaiki dunia untuk kita dan Allah akan memperbaiki akhirat untuk kita. Mbah-mbah sedoyo ingkang sami rawuh jamaah pareko wonten dening padharabu nggih ingkang sami rawuh teraten kula pimpinan pareko kabupaten bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat sedaya keluarga besar masjid Al-Mukhlisin Al-Fathur Rahim Masjidnya Al-Mukhlisin ya pas itu jadi boleh sodako ikhlas lillahi beki nganepo jos badan los badan beki ngan pusat los apa? Los ikhlas kan kepenang dia ikhlas itu los wajahnya selalu berseri. Allahumma
Bapak Ibu sedoyo, dari akan panel sedoyo, monggo sarangan kita panjatkan kuculan kursiku wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikoni alhamdulillahi rabbil alamin. Esuk siang menika kita waget dugi silaturahmi iki. Mugi sedayanipun manfaat fiddini wa dunyal hakal akhirah. Allahumma ayat kamakol mengalirkanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlisul ilmi sa'atun khairun min ibadati sab'ina sa'atan. Majlis keilmuan satu jam duduk bersama dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang berilmu, itu lebih baik dari 70 tahun beribadah. Allahumma setidaknya kula niki mangke minimal 1 jam. 1 jam itu kedatangan saya Sinar Optimism ini akan berbuntut kepada kemasyarakatan dini dan dunia hantar akhirat. Allahumma dan dipertanggungjawabkan. Ini orang main-main. Masalah paham orang-orang penting. Benar-benar? Paham kalau laku. Yang penting menghadiri majlis keilmuan. Benar-benar? Syukur-syukur. Orang-orang tak masalah. Yang penting hadiri. Maka dari inilah kewajiban kita semuanya untuk memperkokoh semua yang kita miliki secara totalitas dan menyeluruh. Ampun ragu, urusan ibadah itu tidak boleh kita ragu. Dak mayar itu inamalanya. Tinggalkan ragu menuju sing orang ragu. Semangat, ikhlas, fathur rahim, membuka kasih sayang. Gila badan, duit akeh, sodako, backingan, rusak, los. Gila badan, anak istri kita menjadi istri yang sebaik-baiknya istri. Okay. Istri yang solih, solihah, anak-anaknya soleh-solehnya, rezekine lancar, kenyamanan, selalu bahagia, selalu senyum, bahagia, walaupun utangnya. Utang itu, ya kudu bayar utang, pengelola utang itu ya bisa jadi wong sukses. Rata-rata wong sukses itu bayar utang, kenyamanan. Tapi ini dua utang yang duduk ada orang yang utang. Bapak Ibu sedoyo, bahwa Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minal masjidil haram ilal masjidil ini dapatkan Isra perjalanan waktu malam dari Masjidil Haram menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Mi'raj adalah perjalanan waktu malam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini adalah satu peristiwa yang menurut para ilmuwan sampai hari ini belum terpecahkan. Karena perjalanan antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ketika ditempuh dalam perjalanan itu tidak mungkin semeni bar maghrib tekan sedurunge salat subuh niku wis ketemu tekan nang
pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh sampai ke Sidratul, tidak mungkin. Maka prinsip-prinsip beragama itu sesuai dengan pemahaman kita, paham ahli sunnah wal jamaah harus bersumber kepada dua sumber itu, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Terus badan. Dalil nakli itu adalah dalil yang langsung, baik itu firman Allah lewat Al-Quran maupun sabda Rasulullah lewat hadis. Ada hadis-hadis sahih, ada kitab namanya kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi sudah dengan itu, maka agama itu tidak sesuatu yang baru. Cara agama itu kan bahasa Sanskerta, ahli itu tidak, agama itu langsung. Orang yang beragama itu menjadikan dirinya jelas sebagai manusia. Suatu hari di dunia ini tidak akan lama dan nanti menuju ke alamku, dan itu masih terjadi. Ada keilmuan-keilmuan tentang itu. Akli adalah sesuatu yang bersumber kepada akal manusia, sehingga diterjemahkan dalam bahasa sederhana, rujukan orang Islam itu Quran, hadis, ijma'. Ya. Quran itu sebagai landasan, hadis juga sebagai landasan. Ada sesuatu yang tidak ditemukan dalam hadis, ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan, dijelaskan hari hadis. Ketika Al-Quran dan hadis ada kesulitan penjelasan, maka harus ada prosedur yang disebut dengan ijma' ulama. Ada istilah mutafakun alaih, sesuatu yang disepakati oleh orang-orang yang berilmu. Gila banget. Maka jangan yang termasuk Pak Bawaslu, pemilihan umum saya lebih cenderung seperti dulu. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila-sila berapa itu? Sila empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dengan itu bisa teliti di dalam kitab takwim nangan bab adiyah, memberikan kata hukum. Tidak bisa setiap orang itu memberikan kata hukum. Dan demokrasi di Indonesia, suaranya Profesor Dr. Kiai Haji MCMA itu pada baik kalau mau semua sekolah. Nah, terus saya masalah ini. Jadi kembalikan lagi menurut orang Rubes, yang memilih itu DPR. Seperti dulu orang Rubes si presiden nggak bersungguh, jadi tambah ruwet. Bila makan karena berbenturan, ngomong si berilmu itu kemudian musuhnya orang yang tidak berilmu lebih banyak yang tidak berilmu. Padahal ini jadi persoalan, kita itu berpedoman bukan kepada banyaknya orang, tapi berpedoman kepada keilmuan yang benar. Yang mempunyai ilmu itu para ulama, orang-orang yang profesional, yang belajar, mempunyai pengetahuan yang luas. Maka suaranya pada betarusin orang sekolah, bahkan suaranya pada betarusin dujiji, profesor doktor, menurut saya itu tak adil, jane ya. Tapi kalau itu sudah menjadi undang-undang ya, kita jangan bisa, kita berkata. Tapi jangan itu, penting itu kasus itu jadi diserahkan kepada DPR, DPR dipilih hari ini. Rakyat sesuai dengan trias politikal.
legislatif, yudikatif, eksekutif. Pun selesai. Orang benturan dengan kita tanggal, benturan dengan tulang, benturan dengan tekan. Orang cukup 5 tahun. Gila badan. Gelap orang takut-takutan. Gila badan. Bahkan akan meninggal dunia itu. Gelap orang takut-takutan itu baru dengan tulang. Nah inilah yang disebut. Maka orang-orang yang cerdas itu bukan semua presiden, calon presiden, tapi orang-orang yang tidak baik itu bukis menjihai program kingmakernya, yaitu orang-orang yang di balik layar. Karena rakyat yang cerdas hari ini itu versusnya adalah mafia kita dan radikal. Masalah gagal Prabowo terus buat ini di kali-kali siapa menghubungkan itu sebagai istri ini apa kan? Jangan dibenturkan orangnya tapi programnya yang penting ya, di dalam peran itu nama orang di depan saya itu semuanya sama bagus semuanya. Itu yang tidak bagus, mafia hitam, mereka itu orang yang pengen enak terus, orang yang diganti, manfaat rakyat, terus tidak kepengen diketahui orang. Itu namanya bobri-bobri. Itu lu juga ini. Rakyat yang berhasil itu besok malam. Sehingga pilihan itu yang benar-benar bisa membangun negara Nusa Bangsa, sing aman lahir, Allahumma. Maka ketika kita kembali kepada maut, ajaran yang benar ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dengan kita sedaya niku percaya kepada sesuatu singkatan hari ini orang alam. Bila buatan, narang buatan. Isra Mi'raj lho Masjidil Aqsa dugi Sidratul Muntaha itu bukan ratusan kilo, bukan ribuan kilo, bukan jutaan kilo. Nah Pak Usman jadi peringati, berarti Pak Usman dan Pak Bule percaya maling sesuatu sing di luar nalar manung. Ini bahkan miliaran kilo bukti Sidratul Muntaha. Pada saat kemudian mereka bersaat mesti lebur dengan panas itu. Wes dengan sedikit munggah semakin munggah semakin munggah itu olah jarak cepat tiba nih gravitasi bumi. Kita baca lagi soalan itu. Tiba kan oleh pada saat itu mungkin dibalikkan ke aku begitu jungkur dunia itu. Mereka orang bulan itu kan orang agak kita sibuk dari waktu itu orang kabur. Ini kuasa Tuhan. Apa kita percaya? Terangkan ada penjelasan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi lainam minal masjidil haromi minal masjidil alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatuna. Maksimal itu cerdas-cerdas percaya barang-barang semua cerdas itu bukan orang berbicara tentang mulanya Bapak Ibu sedoyo, pengen jenengan dari orang cerdas, pengen dari orang pintar. Ayat Al-Qur'an enak yang menjelaskan jenengan diri dari minimal 3 kali habis sholat fardu itu dari orang cerdas. Ini ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kanal bahru midada li kalimati robbi lana fidal mahru qobla antang pada kalimatu robbi walau jina bimismihi madada.
Itu sudah diperjelas di dalam Al-Quran. Kul katakan yang Muhammad lokan bangun tidak dari kalimat Robi. Umpamane segala kue dari mangsi gonulisi ilmu negus di Allah. Dan pohon-pohon yang ada di hutan itu dijadikan pulpen. Gonulisi ilmu negus di Allah. Lana bidal bahru kobra entang pada kalimat Robi. Di bahasa sebenarnya atau situ yakti banyu sinan segara itu sak menulisi ilmu negusti. Maka ketika kita itu berbicara dengan akal kita, maka sebetulnya kita itu berbicara dengan kebodohan. Sekublu-kublu kemungkinan kongsi ngomong karena mulanya dengan kabel itu kong memperingati Israel lan Mikros men bagian dari min ayat hanya tanda-tanda yang berkuasaan situ rasa dulu-dulu hari ini belum ada orang buat mata kita bantan mata situ untuk melihat itu bisa menjelonin mata itu apa. Ada mata telanjang, ada mata lain. Ada orang itu lihat dari mata telanjang. Ya, benar. Inilah keilmuan betapa luar biasanya. Isra' lan Mi'raj pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir itu didahului kon salat apa? Lima waktu. Terus benar. Man aku maha wakot aku mati wa man hada maha wakot hada mat. Maka kunci kita mengurip Bapak Ibu Sedoyo itu tergantung menarik sholatnya. Semakin sholatnya itu bagus berarti ngamal-ngamalnya itu bagus. Itu parameternya dari sholat. Maka masjid yang dipositifkan yang selalu untuk berjamaah mau dipulang-pulangkan oleh Pak Bawaslu nih, yang menjadi ketua panitia ini ketua panitia ini masjidnya perlu alhamdulillah itu penting itu sodakonya bagus kenapa ngomong ketika sholat niku pada nangani masjid sholatnya itu bersungguh-sungguh di situ menunjukkan kemampuan Gusti Allah andengan kabehku arep dipanggi kemudahan-kemudahan rezeki sing patah bojo sing patah manut nyebutan anak-anak yang soleha selalu rezekine lancar nyebutan dipanggi kemudahan selalu bahagia uripe ora menung terus merenggut niku kudu diberhentikan hari ini kontraproduktif tidak mempunyai produktif maka dari itulah sebenarnya ketika kita menggali potensi-potensi seorang remedit di rapekatan sudah menjadi sudah macam-macam bandanya ini simpul bandanya aku bandane simpul minggunya aku minggunya kan seliku simpul tenaga roda duitnya aku tenagane simpeting guyuk rukun nek orang guyuk rukun mengambil pandangan yang kedua berbeda untuk bersama itu lebih baik daripada ngomong bersama tapi nyatanya ber gila kan perbedaan itu dibagi dua. Perbedaan yang pertama itu perbedaan yang bisa menimbulkan makhluk rohim, membuka kasih. Perbedaan yang menimbulkan keberkahan, Allahumma. Perbedaan yang bisa menimbulkan saling membutuhkan, itulah
saya kagungan dalam hati. Hijab ini aneh, tapi menimbulkan berkah. Salah ulama ini itu, perbedaan ulama adalah roh. Jangan perbedaan yang kedua ini, Bapak Ibu Sedoyo. Perbedaan yang menimbulkan fitnah. Kolok-kolokan, sengit-sengitan, sarang tanggane, orang takut-takutan. Gila, Bapak Ibu? Apa gunanya itu sedih kita itu, Marina? Yang berbuntut kepada kehancuran. Ini yang kita jadani, jangan sampai yang itu perbedaan yang kedua yang menimbulkan bencana. Allahumma seperti dengan kafirasi. Maka dari itulah kerangkeng Isra dan Mi'raj adalah diperingati dan berdampak luas kepada rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya menungsa diperingatkan untuk melaksanakan sholat lima waktu kewatan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kewatan. Dan sholat yang lima waktu ini akan baik tergantung menarik sholat subuh. Jadi dari itu, next sholat subuhnya bagus. Biasanya sholat yang lain itu bagus. Makanya kepengen bener di suatu kampung kok nalipono penduduknya akesin pada beriman di dalam masjid ketika sholat subuh. Sholat subuh itu seperti sholat Jumat, penuh dari depan sampai belakang. Dan ciri-cirinya itu ketika ada masjid yang diramaikan, ada orang yang penuh dengan kasih sayang, ahli sedekah, desa niku ditunggoni para wali atau wali negusti. Para wali negusti itu kadang-kadang orang ngerti, amatnya dari orang tapi ciri-cirinya desa sing nang kono ana waline ana kasih Gusti Allah. Cirine, ciri pertama niku desane akeh banine. Akeh mboten banine kurang mboten niku. Kepenak mboten banyune nek ngebor sumur pirang meter kapura. Posisi sing terjelek kurang meter kemudian 12 meter aja. Sing paling kepenak. Tapi semampir itu anak gak kemarin kemarau itu posisinya orang anak banyu. Semua mendapatkan air. Sing 12 meter sumure apa begini sih? Kekurangan air buatan nek orang kekurangan air di situ diantaranya titik-titik yang wong soleh anak air. Apa gue Pak Solihin, apa Pak Usman, itu Pak ini orang kudu si Peter ngomong itu buat karena Pak ini kan ada gak mau kelihatan di Astu kadang-kadang itu ngimbang-ngimbang kayak ujung mau anjing ibadah tapi anjing ibadah itu ciri-ciri. Yang nomor dua, ciri-cirinya desa niku anawaline termasuk desa niku loh jinawi bangge baldatun toyibadun warobun. Kita duri kedele dari tanduri kacang, tanduri logo, temenikan ditanduri nopo-nopo jadi kita makan iwake pandang-pandang buatan kali ini tadi iwake apa, diprotas dibiarkan syukur-syukur siar-siar singana itu dibangun kayak di YouTube itu kan enten gitu. Jadi
garam sing kotoran sing berliwat banyu itu dibersihkan oleh seseorang sehingga kemudian diingoni iwak sing gede-gede itu kita kan menutup itu seperti itu. Nah akhirnya kita ciri-cirinya adalah diantaranya tanahnya itu tidak tandus. Yang ketiga ciri-cirinya banyak kasih sayang di dalam desa tersebut, baik itu dengan sedekah, baik itu dengan kerjasama, baik itu dengan infak yang terus-menerus yang dikelola untuk kepentingan-kepentingan Islam. Walaupun anak-anak Pak Bulan ini setiap minggu atau setiap bulan untuk menerjemahkan bahwa di kampung ini adalah kampung yang balikatun toyibatun warobur Allahumma. Jadi suatu hari ini cerita mohon gini cerita Nabi Musa itu mengunjungi nah kita anak-anak suatu hari Nabi Musa itu mengunjungi satu kampung. Kampung itu Lok Jinawi. Penduduknya pada banyak yang bahagia. Ya, tapi bahagia-bahagia. Walaupun ada duit kan, selalu senyum. Ya, badan. Selalu mendapatkan rezeki putra-putra soleh-soleh, solehah, hafiz Quran, pada yang pondok. Itu penting itu. Generasi muda yang betul-betul subhanul yaum ridal luhut, pemimpin calon-calon pemimpin yang dipersiapkan akan menjadi pemimpin pada suatu hari dengan Pak Kepala Desa, dengan Pak Kiai Usman dan seterusnya. Ini bukan sungainya saat itu Nabi Musa 76.000, masya Allah airnya mengalir itu begitu deras, tapi itu isinya waktu pinggiran itu anak terongnya anak tomate itu jalan-lari maka sedangkan pikiran kita kadang-kadang jalan-lari itu pintu masalah ada satu kampung yang betul-betul luar biasa itu betul begitu diteliti sampai penghasilannya penduduknya pada toat ahli ibadah penduduknya pada ahli sedekah. Jadi sebetulnya itu terus-terus Ina yomul kiamah Allahumma Ajar memang Ros dengan pusat ikhlas. Seperti itu jinnya namanya Muklisi, ikhlas. Orang-orang yang berikhlas. Orang ikhlas-ikhlas itu pada bayangnya harga di mengsubi. Takdir itu mengsubi. Ini apa dan Kakul ratunya di takdirnya dari mengsubi orang bakalan anak sih bisa ngalah-ngalah kira bakal tapi selang setahun kemudian Nabi Musa datang di situ desanya itu lemak hancur orang-orang gedung-gedungnya pada hancur kan ada kalau kita lihat di ketimbang itu dulu kota besar terusan jadi mati. Mereka kadang-kadang lihat dulu zaman Nabi Nuh dikubi terong toko lautan di dunia ini adalah banjir bandang tsunami ngantekan anak iwak gede di segunung di kurangan di gunung karena lucu itu iwak paus gede di sumpah itu rangkainya ditemukan di gunung gunung itu kalau dulu bahasa dengan ini ya kira itu bahasa itu si keprimen dari panjang. Saat itu zaman berapa ribu tahun yang lalu tidak saja si niki dunia niki merupakan lautan sekarang jadi bisa kan saat itulah kemudian Nabi Musa niku munajat wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala ya Allah dongan niku nek dikabulkan salane niki Pak Kiai Pak Lurah. Jadi omdongan itu ternyata kata tangan
monggo menikmati menggunakan takbiran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma firli dudubi wali-wali daya warhamma apa robbayani sholli. Itu mana perlu terangkan. Barang itu harus kalau istighfar mudah-mudahan bayar sama ilmu Allah bukan antara langit dan akan berikan-berikan sehingga itu dirubah-rubah dengan musik orang itu asal usulnya itu siapa lah abdulillah Allah. Munajatilah Allah kalau masanya hasil dengan tangan Tuhan tinggal di tangan Gusti desa ini dulu mau naik desa noh jinawi penduduknya rezekinya lancar anak-anaknya pada soleh-solehkan anak sudah dibantu selalu bahagia pagi-nya hanya ahli ibadah hari ini hancur peranda. Gerangan ada apa ini di kampung? Akhirnya dawuh Gusti Allah Maha Esa hanya satu. Ada orang zalim sing adus nang kaline warga tersebut. Kejatuh istilahnya apa? Tebu kupang nambah alang maka paklokannya itu diantaranya dalam hal itu mau ngelebur-lebur anggih cara itu berikut disiasati jangan dirubah gila badan baru. Jadi kan zaman itu seribu sedurunge sholat ada lagi ada niku puji-pujian. Tapi itu tidak benar. Bar puji-pujian rampung sholat komat lagi bar komat terus wiridan. Wiridan yang pertama itu yang dibaca nopo Bapak Ibu sekalian. Membaca astaghfirullahaladzim kira baca alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ilaihi apa ilaihi 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 ini itu maksudnya dengan terdiri itu fungsinya fungsinya maka istighfar itu seperti supados tapi di balik makna supados ini itu ada makna ngain ngain matanya mata apa dari si mata telanjang ternyata di situ ada keampuhan Tuhan. Istighfar itu adalah untuk membersihkan kotoran baik itu lahirnya maupun hati dia sedikit berani itu penting yang bertolak itu penting makanya perlu jalan Niki coba istighfar itu adalah ibaratnya membersihkan piring yang kotor jenengan itu naik dahar lawe pirang-pirang daharannya enak-enak kira buatan tapi piringnya anak berat pitik kalau buatan nek ngomong kalau berarti tidak beradab jadi harus itu maca istighfar astagfirullahaladzim padahal itu apa? Maca subhanallah 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 istighfar itu kita pitik tiga subhanallahnya
33 kali. Ini bahkan saya sih bahkan pergi mikono pengungsinya subhanallah subhanallah itu membahas suci kan tahu makna isi kandungannya istilah yang itu ya mongkar nampak itu kan kutuan anak itu anak timah anak sambelnya ini lah bahkan aku ini kok mikro boleh mam itu publik banget minumannya waktu sisi minuman putih anak minuman teh anak kacangnya lagi gila badan pacukannya pirang-pirang anak segane segata orang cukup gila badan anak pecelai barang ini di HP barang wih enak teman ini anak jangan itu nih sayur ati nih di sayur nanggo lombok hijau gila badan banyak itu ternyata subhanallah subhanallah itu fungsinya adalah untuk bisa menjadikan karena namwe subhanallah alhamdulillah Allah bahkan itu namwe la ilaha illallah itu badan itu minatah segala menurutku lah terakhir doa itu gina badan membaca selawat rin, membaca tahmid rin, mendoakan terhadap orang tua kita. Di antara doa yang terkabulkan adalah ketika kita adalah mendoakan orang tua kita. Termasuk doa orang itu juga ada tiga doanya laki-laki yang terkabulkan. Satu laki-laki yang menjadi suami mendoakan anak dan istrinya doanya itu makbul. Bapak Fatur Rohim seorang laki-laki yang menjadi kepala desa memimpin terhadap rakyatnya maka doanya pemimpin itu juga terkabulkan. Mulanya dengan Muswini Fatur Rohim kok terusan ada rembukan desa kon aja mata ini iwak cili-cili kok tetap dengan itu mata ini gelap rezeki nama berkah karena melawan terhadap keputusan pemimpin yang hati-hati Pak Fatur Rohim ibu jadi kepala desa nek dongan di mari rakyat itu kabulin kake itu menarik itu seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dan pemimpin itu mendoakan terhadap yang di yang ketiga anak-anak donata kemarin mau buat itu mulanya anak-anak itu sendiri sudah menang dan buatnya masalah ini di belakang hari akan menjadi masalah keranten anak-anak itu tidak dididik dengan kesalehan besar itu teman maka kembali lagi ya Allah ya Rabbi ya Rabbana dari ketika kita kemudian memahami hal-hal tersebut maka ya setidaknya kita itu ngerti apa sih fungsi memuji-pujian kira-kira apa sih fungsinya mendoakan wong tua termasuk mendoakan wong tua ketika malam Jumat kenapa kalau itu kita itu tahlilan malam Jumat orang-orang dulu juga seperti itu kita itu juga mendoakan keranten malam Jumat itu ahli kubur milik membuat saran-saran saben malam Jumat ahli kubur milik neng umat nyuwun pantongane wacan Quran senajan sekali lamun ora dikirimi banjur bali mebes
ini hari yang buruan bodoh ketangisan monggo soliwasari.